semuanya. Perkenalkan, nama saya Francis Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Fran. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Seorang guru menurut saya adalah suatu profesi yang sangat luar biasa, karena seorang guru itu bukan hanya melayani dan mengajar, tetapi kita di sini sebagai orang tua kedua mereka, sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan mereka untuk menggapai cita-cita yang paling tinggi. Oke, mengajar di SMA Stella Maris ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi seru, murid-muridnya juga kooperatif, begitu juga dengan guru-gurunya. Di sini sangat seru, lingkungannya juga mendukung dan semua support. Di SMA Stella Maris BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stella Maris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri, sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya itu selama harus memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus ikhlas, tulus hati, sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stella Maris BSD? Karena di Stella Maris BSD ini, seperti yang saya bilang tadi, berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru, dan fasilitasnya mendukung, support kehadap mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye. Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Stella Maris School Jambi and currently a primary student. I chose Stella Maris because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I like so much that we went to the farm with Chan Sigin Jaiba. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun up there. I am happy that I got achievement with different Olympians. I also got bronze in Seoul last 2021, emerald in Jismo last October 2021, and March 2022. My tips for my fellow student like me are study hard at school and also at home, if you regularly. I'm glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you, bye. Thank you.
Halo, perkenalkan saya Marlena Gea. Biasa anak-anak menyapa saya dengan Miss Lena. Saya mengajar di kelas nursery. Hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah pertama, karena saya mencintai dan menyukai dunia anak-anak. Dan yang kedua, saya merasa bahwa passion saya adalah mengajar anak-anak. Untuk saya secara pribadi, mengajar di Stella Maris Karawaci itu sangat menyenangkan. Selain karena anak-anaknya yang lucu-lucu dan menggemaskan, saya juga merasa nyaman karena lingkungannya yang sangat mendukung saya dalam mengajar, terlebih bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan saya di sekolah yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi, dan tidak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, selain anak-anak itu lucu, juga mereka memiliki keunikan dan berbagai karakter yang bervariasi ya biasanya. Itu yang membuat saya merasa tertantang dan merasa termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk memberikan contoh atau teladan bagi anak-anak didik yang saya ajar. Di Stella Maris Karawaci ini menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode area dan juga metode Montessori. Untuk saya secara pribadi selama ini saya suka menggunakan metode belajar sambil bermain. Untuk hal ini kita dapat melihat bahwa posisi atau lokasi dari Stella Maris Karawaci ini sangat strategis sehingga dengan mudah dapat dijangkau. Yuk bergabung bersama Stella Maris Karawaci dan menjadi Stella Marian. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Bye bye. Hai semuanya, selamat sore. Welcome to podcast Tema Talks. Belajar sambil bekerja. Yuk kenali internship program pada hari ini Jumat 13 Januari 2013 bersama saya Miss Yovita, Head Admission Stella Maris School Gading Serpong. Nah, hari ini kita mau bahas salah satu program unggulan yang ada di secondary grade Stella Maris School Gading Serpong, yaitu apalagi kalau bukan internship program. Yes, jadi guna mendukung siswa-siswi Stella Maris School Gading Serpong, sekolah membuat sebuah program di mana para murid bisa melakukan internship tanpa mengganggu jam sekolah mereka. Bahkan sudah disiapkan waktu khususnya. Nah, internship ini menjadi salah satu program unggulan di Stella Maris School Gading Serpong karena nggak banyak sekolah secondary lainnya yang membuat program khusus untuk internship ini. Terlebih lagi, sekolah juga membantu untuk mencari tempat magang untuk para muridnya. Nah, mendingan daripada penasaran, nanti kita langsung aja tanya kepada para murid yang menjalankan internship dan juga hadir di sini principal dari secondary. Oke, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita sore hari ini, yaitu ada Miss Nina Francesca Fuentes, selaku Secondary Principal of Stella Maris School Gading Serpong. Selamat sore, Miss Nina. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Miss Yupita. Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung untuk podcast dan dengerin podcast tentang internship kami. Ya, selalu nggak ketinggalan nih, kita juga udah kehadiran 3 student Stella Maris dari secondary yang keren-keren nih. Kita sapa langsung ya. Di sini ada Brandon, Rani dan juga Ryu. Say hi. Hai. Oke, thank you banget nih udah meluangkan waktunya sore hari ini untuk bisa hadir di podcast kita. Nah, aku mau kenalin lebih lanjut lagi. Sore hari ini kita memiliki Brandon yang sudah hadir di sini. Nama panjangnya Brandon Edison, 10B IGCSE. Dan ada Airani Yuki Putri dari 10A IGCSE. Dan juga ada Ryuto Kayo dari 10A IGCSE. Nah, sebelum kita masuk ke sesi podcast kita, aku mau mengingatkan nih kalau akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi bagi parents ataupun peserta podcast yang mau tanya-tanya langsung, bisa langsung ketik di kolom chatroom dengan format nama, / nomor telepon, / domisili, / pertanyaan. Dan kita tunggu pertanyaannya sampai dengan sesi podcast terakhir, karena nanti akan ada sesi question and answer dan nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber podcast kita. Oke, apa kabarnya sore hari ini Miss Nina dan juga Brandon, Randy dan juga Ryu? Baik-baik aja? Baik,
Oke. Puji Tuhan banget ya kita bisa berkumpul di sini secara offline untuk membahas mengenai program internship ini. Nah, oke, udah nggak sabar nih, langsung aja ya kita masuk ke sesi pertama. Kita mau nanya-nanya dulu dong. Boleh nggak sih sebelumnya, kan tadi aku udah jelasin nama panjangnya nih. Boleh nggak sih sekarang dari Brandon dulu, lalu nanti dilanjut ke Rani dan ke Ryu. Boleh jelasin kemarin Brandon magang di mana dan bergerak di bidang apa? Okay. Halo guys, nama saya Brandon, saya dari kelas 10B. Jadi saya itu magang or internship itu di IULI atau International University Liaison Indonesia. Jadi di IULI ini aku internship sebagai orang yang membuat podcast, dan juga saat itu pas internship aku juga menge-host podcastnya tersebut. Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Airan Yuki Putri, bisa dipanggil Rani. Aku dari kelas 10A dan aku internship di Ekos Klinik. Dan di Ekos Klinik ini aku mostly work in the beauty consultant. Halo semuanya, nama aku Ryu Tokayo dari kelas 10A dan aku biasa dipanggil Ryu. Di internship kali ini, aku kerja di Beneran Indonesia dan aku kerja di bagian program. Di program, aku tuh kerja untuk mengatur event-event yang mereka akan lakukan, seperti menerjemahkan kata-kata untuk event-eventnya. Oke, jadi gambarannya adalah kalian semua bertiga kemarin internship di tempat yang berbeda ya, untuk bidang bisnisnya sendiri ya. Oke. Nah, kalau dari Ryu sendiri nih, boleh nggak sih dijelasin kemarin itu magangnya berapa lama, dan untuk magangnya lokasinya di mana? Kalau aku magangnya tuh di Jakarta Pusat, kira-kira 1.5 jam dari rumahku di Alam Sutra. Dan lokasinya di mana? Lokasinya di Jakarta. Ya? Lokasinya di Jakarta Pusat. Oh, okay. Jadi agak jauh dari rumah. Oke. Nah, kalau Rani nih, kemarin Rani tuh magangnya berapa lama sih periode magangnya sendiri? Oh, kalau aku 6 hari sama kayak Ryu dan juga Brandon kok. Oke. Jadi kalian berdua periode magangnya sama ya? Iya, benar banget. Dan untuk lokasi magangnya sendiri, Rani di mana? Aku di Gading Serpong, dekat Toserba Gading, dekat sini lah, dekat sekolah. Oke. Nah, kalau Brandon? Kalau aku tempat lokasi magang aku di BSD, tepatnya kayak di BSD, kota BSD lama. Dan kalau lebih tepatnya tanggalnya dari 8 Desember hingga 15 Desember. Oke. Nah, oke. Jadi aku mau nanya ke Miss Ninya nih. Jadi untuk magang ini sendiri nggak menutup kemungkinan mereka bisa keluar dari area Gading Serpong ya, Miss ya? Iya, ya, betul. Bisa sampai ke Jakarta juga ya, Miss ya? Betul. Jadi yang di Jakarta itu yang tempatnya jauh-jauh itu kombinasi work from office sama work from home. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih ke Rani. Gimana sih sejauh kemarin Rani sudah menjalankan internship selama 6 hari? Pengalaman apa yang Rani dapatkan dari internship selama 6 hari itu? Boleh dijelaskan ke audiens? Jujur aja, sama aku internship, pengalaman yang aku dapetin tuh banyak banget. Pertama kali aku internship di sana, sebelum internship, aku tuh tegang banget karena aku berekspektasi bahwa lingkungan pekerjaan itu sangat tegang. Tapi pas aku udah nyampe sana, ternyata seru banget. Semuanya kayak keluarga aku sendiri, kita sering bercanda di waktu kosong, terus juga sering makan bareng sambil bicara bareng. Pokoknya pengalamannya banyak banget yang aku bisa dapetin. Dari aku bisa belajar cara berkomunikasi dengan orang lain, terus juga berkomunikasi dengan customer dan sebagainya. Oke, kalau dari Brandon sendiri? Kalau aku, yang aku dapet sih sebenarnya kan bidang aku ini di podcast kan ya, berarti ya kayak sekarang ini aku kayak belajar cara nge-host podcastnya, membuat topik-topik untuk podcastnya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, kalau Ryu gimana nih, Ryu pengalamannya kemarin? Kalau aku sih juga dapat banyak pengalaman. Sama kayak Rani, aku juga sebenarnya awalnya agak takut datang ke kantornya. Tapi ternyata pas sampai kantor, kakak-kakak aku tuh pada masak-masak. Jadi ternyata kerja mereka tuh gak terlalu tegang. Dan aku juga dapat banyak pengalaman baru, karena kerja aku tuh tergantung komputer. Jadi aku juga ada perasaan mau cari-cari tentang komputer ini kayak gimana lakuinnya, kerjanya kayak gimana. Oke, jadi dunia magang atau internship itu nggak semenegangkan dan tidak semenakutkan yang dikira ya. Ternyata malah kalian bisa enjoy untuk melakukan magang 6 hari itu. Atau mungkin kurang, ada yang pengen lanjut di sana? Nanti boleh kontak komisinya ya untuk dibantu. Oke, nah sekarang aku mau nanya lagi ke Ryu deh nih. Apa aja sih Ryu kurang lebih job desk yang kamu lakukan selama magang? Main job desknya apa dan mungkin yang paling seru apa? Boleh diceritain. Pertama pas aku nyampe sana, kerja pertama aku tuh menyiapin kata-kata yang dipelajari di panti asuhan. Jadi aku tuh harus cari 125 kata bahasa Indonesia dan aku harus menerjemahkan ke bahasa Inggris
supaya bisa belajar bareng sama anak-anak panti asuhan. Okay. Terus kedua, aku disuruh bikin database para pelanggan mereka, dan aku itu tuh seru banget karena aku emang suka banget tentang pakai Microsoft Excel. Dan ya jadi berarti apa yang Ryu lakukan itu nggak jauh berbeda dari passionnya Ryu sendiri juga ya, maksudnya nggak bertentangan dan Ryu bisa enjoy pengalaman di situ. Betul ya. Kalau dari Rani sendiri gimana nih, kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan selama magang kemarin? Seperti yang aku bilang tadi, yang paling berkesan sih pas makan barengnya. Kadang iya benar, supervisor aku Miss Jenny mungkin lagi nonton atau ya, dia sering beli martabak, terus juga dokternya suka beli pizza, terus kita makan bareng dan kita tuh makannya di pantry. Pantry itu cukup kecil dan kita makannya kayak lesehan, dan itu rame-rame di satu pantry itu bisa sambil ngobrol bareng, dan itu menurut aku berkesan banget. Jadi malah lebih ngerasa kalau kekeluargaannya tuh lebih kental daripada harus kerjaannya itu sendiri. Iya, benar ya. Banget. Benar ya. Oke, kalau dari Brandon boleh sharing mungkin job desk-nya apa sih kemarin selama magang yang paling Brandon suka atau yang paling berkesan? Oke, kalau aku job desk-nya ya kayak tadi aku bilang, aku membuat topik-topik buat podcast-nya dan membuat pertanyaannya dan juga menghost-nya. Buat aku sih kayak awalnya kan aku itu kayak orangnya maksudnya enggak kayak berani banget, maksudnya kayak podcast gitu. Kayak awalnya aku lihat nih Stema Podcast, wah gila, teman aku kan Naomi gitu kan, dia host gitu kan, aku kayak wah kagum gitu kan, kok bisa nge-host, kok berani banget gitu kan, aku aja sendiri kayak malu-malu. Terus ya jadi kayak untuk nge-host podcastnya, belajar gitu-gitu, jadi kayak lebih berani gitu. Terus juga kayak Rani bilang, kalau Rani kan dia makannya bareng-bareng gitu kan, di kayak bareng sama supervisornya. Kalau aku bedanya itu kita makan bareng tapi di kantin, di basement gitu kan. Kayak awalnya aku datang gitu kan, mama aku tanya, kamu harus bawa makanan gak? Terus aku kayak, oh mungkin gak usah kali, di sana ada basement, ada kantin. Yaudah gak apa-apa, kita cobain aja gitu kan. Ya jadi hari pertama aku turun tuh ke basement bareng-bareng supervisor sama teman-teman aku. Terus kayak, wah gila tempatnya di basement, panas gitu kan. Oh Brandon belum pernah ya sebelumnya? Belum. Oke deh. Habis kan kalau kita lihat mall gitu kan, kita lewat mall, kalau dulu misalnya di Lippo Karawaci dulu kan, itu ada basement, ada resto, ada kantin-kantin buat pekerja-pekerja yang kan. Jadi aku kayak pertama kali rasain nih kantin basement gimana nih. Betul. Ternyata higienis juga ya. Higienis. Karena di sana pasti Brandon bukan ketemu teman-teman satu internship aja kan, pasti akan ada staff lain, bisa jadi driver juga. Ada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswa dari Yuli juga, kita ada ngobrol bareng juga ya. Oke, memang dunia kerja itu harus down to earth. Benar-benar down to earth ya. Betul. Nah oke, sekarang aku mau nanya lagi nih, balik lagi ke Ryu ya. Kira-kira siapa sih Ryu figur yang mungkin paling membantu Ryu, atau Ryu mau say thank you ke kakak atau bapak ibu siapa selama internship kemarin berlangsung? Ada yang nonton? Kalau aku sih mau paling berterima kasih ke supervisor aku, yaitu namanya Kak Adin. Karena pas pertama kali aku datang ke kantor mereka, Kak Adin langsung kasih tahu kita kayak kantor kita nih temanya apa. Terus dia ceritain kayak beneran Indonesia tuh value-nya apa aja. Terus pas aku kerja di bidang database itu, Kak Adin kasih tahu aku gini, harus kayak gini, nama-namanya kayak gini ya, formatnya kayak gini. Jadi dia sangat bantu aku dan aku mau berterima kasih. Oke, tapi overall semuanya sangat helpful ya Ria. Yeah. Miss Yovita mungkin bisa ditanyakan karena beneran Indonesia itu agak unik ya. Itunya maksudnya itu bidang apa sih beneran Indonesia itu? Karena dari semua tempatnya ini yang agak unik. Oke. Boleh mungkin Ryu dijelasin lagi beneran Indonesia itu apa sih? Karena kalau aku sendiri pribadi memang baru dengar sih mengenai beneran Indonesia. Beneran Indonesia tuh non-governmental organization. Jadi tugasnya mereka tuh kayak misalnya mengatur-atur event untuk panti asuhan. Jadi mereka tuh jadi PIC event-event gitu. Mereka ke sekolah untuk bikin event untuk program-program sekolah atau enggak panti asuhan kayak ngajar anak-anak kayak gitu. Oke, berarti bisa dikatakan program institusi ini non-profit institution juga ya? Betul ya? Oke, baik. Iya. Ada lagi misinya? Ya kayaknya kalau nggak salah tujuannya itu lebih ke Pancasila values ya. Jadi lebih ke unity, mau membangun kebersamaan
walaupun latar belakang anak-anak atau itunya youth-nya beda-beda ya. Oke. Nah kemarin pas Ryu magang itu sendiri ada nggak sih anak dari sekolah lain mungkin yang magang bareng Ryu juga? Atau dari Stella Maris ada juga ya? Iya, aku magang sama bertiga, sama Olive, sama Yoselin. Dan kebetulan memang hanya dari Stella Maris saja. Iya. Belum ada yang dari sekolah lain ya Ryu ya? Belum. Oke. Nah kalau Rani sendiri nih mungkin siapa sih PIC yang paling membantu Rani selama di Eklas? Dan juga mungkin mau say thank you untuk siapa nih Rani? Kalau aku ada 3 orang, yang pertama itu pastinya supervisor aku Miss Jenny, yang aku sama Keiko sendiri tuh udah anggap sebagai mama aku di sana. Terus 2 kakak ini yang memang pekerjaan mereka sebagai beauty consultant, yaitu Kak Dwi dan juga Kak Tony. Mereka tuh yang benar-benar ngajarin aku cara follow up ke pasien, terus juga nyiapin data klien, masukin data klien ke computer system, dan masih banyak lagi. Dan memang kebanyakan aku spend waktunya sama mereka berdua dan juga Miss Jenny. Oke. Jadi selama 6 hari periode magang itu benar-benar Eklas pun menyiapkan materi sekompak mungkin ya. Iya, jadi Rani bisa belajar dari A sampai Z, semuanya secara ekspres dan hopefully nanti bisa dipraktekkan juga. Iya. Oke, kalau untuk Brandon sendiri gimana nih? Mau say thanks sama siapa atau ada PIC? Kalau aku mau say thanks ke Kak Nadif. Dia Kak Nadif itu supervisor aku dari day one, jadi dia itu jelasin cara membuat podcast dari awal sampai akhir. Dan waktu itu kita juga decide lagi topik untuk podcast selanjutnya yang akan diadakan oleh Yuli. Ya maksud aku itu kayak Kak Nadif itu kayak helpful banget tuh. Kayak dia jelasin tempat-tempatnya, dia touring gitu. Kita pas sampai Yulinya kita di touring, oh ini kelas ini, kelas ini, kelas ini podcast roomnya gitu. Oke, nih sekarang aku mau nanya mengenai program internship ini sendiri ya. Boleh tahu nggak sih kira-kira program internship ini tuh apakah diwajibkan di Stella Maris atau kalian boleh memilih? Mungkin Brandon boleh jawab. Kalau ini itu internship programnya itu sebenarnya bersifat harus ikut sih. Tapi kayak selain itu sih menurut aku kalau misalnya ini itu harus tapi sesuatu yang bagus untuk kamu. Maksudnya kayak sesuatu yang bisa kamu pakai nanti di hari nanti di pas kita kerja di lingkungan kerjanya. Ya. Betul, oke. Nah sekarang mau nanya sama Rani nih, kalau misalkan nih seandainya ya, aku mau nanya sama Rani dan Ryu deh, kalau misalkan seandainya program internship ini nggak wajib, kalian tetap mau nggak sih join kalau misalkan di offering program internship ini? Untuk aku memutuskan untuk tetap ikut karena menurut aku ini pengalaman yang sangat bermanfaat dan gak semua orang yang di umuran aku tuh bisa mendapatkannya karena pas pertama kali touring itu kakaknya kayak nanya, kamu PKL ya? Kamu PKL anak SMA kelas 3 ya? Terus kayak aku sama Keiko bilang, enggak kita masih kelas 10. Terus mereka kayak, oh kelas 10 udah ada program internship ini. Makanya aku pasti memutuskan untuk tetap ikut karena benar-benar pengalamannya enggak semua orang bisa dapetin. Oke, karena kan mungkin secara kebanyakan biasanya kalau program internship itu aku pribadi dapat di pas aku di college gitu. Jadi pas di SMA tuh sama sekali belum ada. Betul. Gitu. Jadi karena ini udah pre-college kan benar-benar kesempatan yang bagus ya. Oke, kalau kalau Ryu sendiri gimana? Apakah mau nih kalau misalkan ini nggak wajib, Ryu tetap pengen nggak sih cobain ini? Walaupun program ini nggak wajib, aku pasti ikut karena kita kan nanti juga akan kerja juga. Betul. Jadi ya baguslah kita belajar dari sekarang pas masih SMA. Dan ya pengalaman itu penting banget. Dan kita kan udah ada chance dikasih dari sekolah. Ya udah kenapa enggak kita ikut. Kan bakal berguna juga untuk nanti. Oke, benar banget. Nah ini jadi adalah salah satu komen dari 3 perwakilan ya student yang sudah internship kemarin. Nah kalau misalkan penasaran nih mengenai program internship di Stella Maris atau mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai program internship di Stella Maris, bisa langsung aja tanya di kolom chat dan nanti akan langsung dijawab oleh student-student kami. Oke, aku juga mau ngingetin lagi nih, kalau misalkan ada pertanyaan seputar internship program ataupun pertanyaan lainnya, bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom chatroom dengan format nama / nomor telepon / domisili / pertanyaan dan nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris. Nah sekarang kita beralih dulu ya bincang-bincangnya ke principalsnya yaitu Miss Ninya selaku principals dari secondary Stella Maris Gading Serpong. Miss Ninya aku mau tanya dong, kapan sih program internship ini awalnya dimulai? Boleh dijelaskan sekaligus bagaimana bisa terciptanya program internship ini? Silakan. Iya, sebetulnya
internship ini sudah berjalan berapa tahun ya, Miss ya? Betul. Tapi kita di jenjang 10, kelas 10 SMA yang International Baccalaureate Program kita. Jadi ini sudah berlalu bertahun-tahun ya, dan ini dilakukan untuk sebulan. Oke. Okay. Ya. Ini pertama kali kita cobain di kelas 10 IGCSE program kita, dan kebetulan kita hanya ada 6 hari lah ya, karena kan lebih ke introduction dulu, perkenalan ke kelas 10 IG. Nah, juga pun kalau yang di kelas 10 IB kita, memang anak-anak biasanya yang memilih tempat magangnya. Ini kebetulan karena kita introduction ke kelas 10 IG, kita yang ngasih perusahaan kepada mereka. Jadi kita yang membantu mencari perusahaan-perusahaannya. Makanya dari beberapa bidang berbeda. Dan ini terciptanya karena memang tujuan kita sebagai School of Entrepreneurs, anak-anaknya itu develop entrepreneurial skills-nya ya. Yaitu salah satunya harus bisa terjun di dunia nyata kerjaan gitu. Betul. Nah, jadi ini aku mau tanya ke anak-anaknya, tadi aku udah sampaikan ya, jadi saya mau tanya, soft skills yang kalian rasa dibangun dalam internship itu apa? Walaupun itu cuma sesi pendek 6 hari, kalian merasa ada soft skills yang terbangun atau tidak? Dan kira-kira apa mungkin bisa di-sharing kepada audience? Kalau aku sih, soft skill yang aku dapat tuh teamwork. Karena ternyata bikin company itu nggak mungkin bisa satu orang bikin company. Pasti kita perlu teamwork dari teman-teman kita. Yeah. Kalau aku sendiri itu berkomunikasi, karena di situ aku bertemu dengan orang yang tidak aku kenal. Jadi aku benar-benar belajar cara berbicara dengan mereka, cara berbicara dengan customer, cara berbicara dengan sangat baik ke customer biar mereka balik lagi. Terus juga yang paling itu teamwork sih, dimana kadang tuh aku suka bagi tugas sama Keiko. Oh Keiko, kamu ngajain ini, aku ngajain ini, biar kita bisa cepat selesai gitu. Oke, kalau dari Brandon? Kalau aku sih lebih ke percaya diri sih. Karena gara-gara internship di Iuli, aku jadi bisa percaya diri. Jadi nge-host podcast, aku juga kayak ketemu mahasiswa-mahasiswa yang dari Iuli. Kita juga main bareng sempat, main Uno bareng. Jadi kayak seru gitu, jadi kayak aku belajar ngobrol sama orang-orang yang aku awalnya gak kenal sama sekali. Biasanya Brandon lebih grogi, sekarang lebih tenang dia, kayaknya karena udah belajar dari podcast kemarin. Jadi berhasil ya kelihatan. Terus pas kita memilih juga, Miss, kita ada prosesnya pada saat kita memilih beberapa perusahaan tersebut. Pertama ya pasti itu ada beberapa yang partner sekolah ya. Dan kita udah pernah kerja sama supaya kita tahu juga bisa dipercayakan anak-anaknya. Terus kedua, pada saat kita plotting anak-anaknya, kita consider apakah career path yang mereka pernah sampaikan ke kita matching. Kalau memang nggak bisa matching career path-nya ke bidang perusahaan tersebut, berarti kita matching dari sikap, dari karakter atau yang dibutuhkan. Karena dari perusahaan-perusahaannya menyampaikan mereka butuh apa, ABC, terus tipe karakternya apa. Jadi kita coba matching dari situ, dan ya sih, kurang lebih hampir semua matching mah. Ya. Okay. Jadi anak-anaknya itu lebih bermanfaat, maksudnya lebih tajam pas dia internship itu ke tempat yang dia benar-benar mendapatkan ilmu yang dia butuh. Oke, Miss. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, kalau internship ini bukan tahun pertama diadakannya ya. Sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Nah, boleh tahu nggak sih, Miss, selaku principals dan juga teachers yang mengarahkan, kira-kira respon dari murid itu seperti apa sih, Miss, ketika internship ini disounding gitu loh? Apakah mereka excited atau mereka takut? Mungkin bisa ditanya kepada mereka. Oke, mungkin boleh dijawab langsung deh. Gimana kalau dari Brandon gimana nih, kira-kira? Kalau aku pas internship sebenarnya aku ya kayak aku bilang itu kan hari pertama sekolah gitu kan, kita ke Getsemani ke aula atas dijelasin nih kita bulan Desember bakal ada internship. Internshipnya ada dikasih pilihan-pilihan company. Terus aku kayak wah, aku mau internship nih. Awalnya ada Mitra 10 nih. Aku kayak wah, aku mau ke Mitra 10, aku mau rasain kayak kerja di lapangannya kayak gimana. Tapi ya enggak ada, tapi kan tetap dari sekolah udah cocokin dengan minat aku di mana, jadi akhirnya sampai di Iuli. Tapi tetap di internship ini pas aku mau masuk, pas aku pertama hari kerja itu, sebenarnya aku ngerasainnya kayak seru sih. Aku mau rasain cara kerjanya, mau lihat
oh tempatnya bagus atau enggak sebenarnya kan. Kalau pas aku datang Yuli itu kan gedung itu kayak gedung tinggi, terus dia kayak di samping tol, jadi kita kayak lihat view bagus juga gitu. Oke. Nah, kalau dari Rani gimana? Kalau aku agak beda dari Brandon karena mungkin aku seorang introvert, jadi aku sangat-sangat tegang sebelum internship. Tapi ternyata pas udah internship itu seru banget. Aku ngomong sama dokternya, kita sharing pengalaman dokternya sama di universitas, bandel-bandel dokternya. Terus juga kita sharing cerita tentang makanan, mau pilih tahu atau tempe, itu itu seru banget. Kita jadi benar-benar kayak keluarga banget, dan wah itu internship-nya seru banget sih, parah. Oke, kalau dari Rio? Aku juga awalnya tuh takut internship. Tapi okay. Pas aku masuk ke kantornya, seru juga. Seru juga aku kerja. Kan kerjanya kan tentang hobi aku itu komputer-komputer. Dan selain melakukan kerja aku, kita juga ngobrol sama kakak-kakak, main game. Iya. Nah, ya tapi sebenarnya kerja itu capek juga ya ternyata. Pas aku, betul, Rio. Karena aku kerja dari Senin pagi sampai sore. Dan ya aku ngerasa kerja kayak gimana. Oke. Nah, berarti dari Ryu, Brandon maupun Rani sendiri nih, kalau aku mau tanya, kemarin selama internship berarti jam kerjanya itu full ya, mengikuti jam kerja di mana kalian bekerja ya. Jadi enggak ada pengecualian untuk internship hanya setengah hari gitu, enggak ya. Benar-benar 6 hari itu terjun langsung dari opening sampai closingnya. Bukan, 6 jam aja. 6 jam kerja aja. Jadi office hour ya, Miss ya. Kecuali ada yang mungkin diminta lebih lama ya, tapi ya sekitar 6 jam. Oke, Miss Ninya, aku boleh tanya lagi ya ke Miss Ninya ya, balik lagi tadi aku kan. Aku lempar lagi. Nah, jadi kan internship program ini tadi kan udah disampaikan kalau khusus kelas 10, ya kan ya. Boleh nggak sih Miss dijelasin ulang nih kira-kira yang perbedaan antara kelas 10 internshipnya IB dan juga IGCSE itu apa? Dan kalau misalkan dari kelas 9 mau mengajukan sudah mau internship tuh apakah boleh Miss gitu? Oh, kalau kelas 9 kita belum ya, Miss. Kita belum offer internship-nya. Memang ini kita mulai di kelas 10. Kalau perbedaan dari sisi internship sih kurang lebih sama, karena tujuannya memang sama. Periodenya aja yang lebih lama kalau di kelas 10 IB. Dan yang kelas 10 IG, karena mereka persiapan ujian juga, maka kita lebih pendek. Okay. Ya. Tapi kita cobain tahun depan apa kita bisa lebih perpanjang ya untuk kelas 10 IG. Tetapi tahun ini karena sama dengan yang saya sampaikan tadi, karena kita masih introductory, maka kita baru 6 hari. Okay. Nah, boleh tahu nggak sih, Miss, kemarin itu berarti kurang lebih ada berapa sih siswa-siswi yang melakukan internship? Dan kurang lebih ada berapa tempat partner yang kita ajak kerjasama untuk melakukan internship ini? Kalau yang Desember 8 sampai 15, kita hanya ada 42 siswa ya. 42 siswa itu dibagi dengan 13 perusahaan. Okay. Ya, 13 perusahaan itu dari berbagai bidang, ya kayak NGO, ada yang medical clinic, ada yang pendidikan, kita ada beberapa sama pendidikan, ada juga yang F&B, food and beverage, terus ada yang sports juga, Damai Indah Golf. Okay. Ya. Jadi memang kita bagi sebar ya, sekitar 1-3-5 anak per perusahaan, ya tergantung kebutuhan perusahaannya. Okay. Nah, berarti memang semua bidang difasilitasi ya, Miss ya? Hampir semua bidang. Hampir semua bidang difasilitasi. Jadi benar-benar disesuaikan dengan minat bakat atau passion dari anak-anak tersebut yang di kelas 10. Betul. Nah, berarti ini pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Kenapa sih dibuat durasi yang singkat untuk internship? Karena kan kalau kita tahu di college itu internship bisa sampai 3-6 bulan. Betul. Ya. Dan apakah program ini tuh akan dilanjutkan lagi? Mungkin akan menjadi program yang mandatory harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya? Kalau menjadi mandatory tentu saja ya, kita pasti akan menjadi program rutin. Sama dengan yang 10 IB itu sudah rutin setiap tahun. Dan tahun ini kita udah mulai di 10 IGCSE, pasti kita akan lanjutin di tahun-tahun berikutnya ya. Kalau mengenai waktu singkat, sama dengan yang saya sampaikan, karena mereka lagi persiapan ujian, okay, maka kita nggak bisa terlalu panjang. Kan tetapi nanti kita review, karena ini introductory, abis tahun ini kita review apakah bisa lebih panjang internshipnya, sama dengan yang kelas 10 IB. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara nih mengenai siapa saja yang terlibat dalam mendukung suksesnya internship program ini, mungkin misalnya bisa sampaikan gambaran ekosistemnya, bagaimana sampai internship program itu bisa sukses?
Saya bingung pertanyaan. Mungkin mungkin ada peran orang tua dan teacher di dalamnya gitu. Okay. Kalau dari peran siapa yang mendukung ya, maksudnya yang organize, pasti dari academic team yang organize ya. Pasti kita juga butuh dukungan pertama dari partner-partner. Kita terima kasih karena partner-partner yang kita ada tuh semua sangat positif, sangat terbuka, dan mereka transparan membutuhkan apa, dan kerjasamanya itu karena anak-anak itu walaupun mereka lagi magang, saya dapat laporan hampir setiap hari dari semua partner itu, ada foto, ada apa gitu. Jadi kita tetap tahu di lapangan apa yang terjadi. Terus akhir 6 hari itu juga mereka submit laporan tentang anak-anak. Ya, jadi kita tahu komunikasinya itu bagus. Ya, menurut saya itu salah satu yang mendukung sukses atau itu ya, membangun sukses internship-nya. Kalau dari sisi parents, tentu saja kita butuh kerjasama parents-nya ya, untuk diizinkan. Ya, karena apalagi ada beberapa tempat yang kayak tempat Ryuto tuh lumayan jauh. Jadi kita juga ada beberapa kali diskusi antara orang tua sama anak ya. Ada yang khawatir, betul, tempatnya jauh dan seterusnya. Maka kalau saya ingatkan yang jauh itu, kita WFA atau work from home sama work from office kombinasi. Ya, paling dari 6 hari itu berapa hari ya, Rio? 3 hari masuk ya. Masuk 3 hari dari rumah. Betul. Kalau tempat nih Rani sama Brandon kan kena dekat, berarti full work from office. Tapi balik lagi tergantung industrinya. Karena ada yang butuhnya hanya marketing, bagian marketing, jadi nggak butuh setiap hari ada di kantor. Ada juga yang dekat dari sekolah tapi tetap saja karena mereka nggak butuh work from office all the time. Ya. Sama kayak kita. Iya betul. Ya, tergantung kebutuhan juga ya dengan betul industrinya sama iya, tipe kerjaannya. Okay. Nah, mungkin dari Miss Nia nih ada yang mau penasaran ditanyain lagi nggak sih dari student yang kemarin udah internship? Oh, udah cukup nih. Kemarinnya. Kayaknya. Kayaknya aku mau tanya ke Ryu dulu sih. Kelihatannya. Ya mungkin pengalaman kalian tuh dari internship, apakah kalian encourage yang lain? Atau maksudnya, what can you encourage others, you know, about the internship? Apakah ini benar-benar something valuable, dan kenapa ini sangat important ya, mereka mengikuti internship program tersebut? Dari aku, Ines, kalau menurut aku bakal encourage my friends to join these internships because menurut aku ini benar-benar valuable experience yang tadi aku udah bilang gak semua orang bisa dapatkan, dan ini benar-benar important for me karena nantinya kita juga akan kerja biar kita gak kaget, wah ternyata lingkungan kerja tuh kayak gini, biar gak kaget aja gitu. Kalau dari Ryu? Sama, aku encourage banget untuk ikut internship program kayak kerja gitu, karena kita beneran butuh itu nanti pas kita udah dewasa dan kita harus tahu kerja tuh kayak gimana, secapek apa. Capek apa ya Rio ya? Kayaknya dalam kayaknya banget. Capeknya masih sampai sekarang ya. Terasa. Aduh, kalau dari Brandon gimana? Kalau aku bukan encourage, harus ikut. Iya. Harus ikut. Karena kamu bakal rasain gitu kayak Rio tuh bilang kerja itu capek ya Rio, ya capek banget makan gitu. Makan di basement gimana? Iya, makan di basement gimana ya? Jadi kayak di pantry, ya, di balik restoran yang kamu makan tiap hari itu ada basement yang kamu harus lewati. Ya, itu harus. Itu level tinggi. Susah. Nanti makan berkeringat panas. Ya, tapi balik lagi emang harus cobain, karena kata Rani juga dia bilang itu bukan semuanya, semua sekolah nggak kasih kesempatan seperti ini ya. Apakah orang tua kalian ada komen nggak ya? Ada komen dari parents kalian abis ya, experience itu? Kalau orang tua aku sih kayak atau wah, pulang ditanya gimana Rani kamu kenapa-napa kan? Enggak kan ya? Enggak bisa khawatir itu ya? Justru mama aku suruh udah kamu internship aja sana, kamu cari pengalaman aja sana gitu. Karena Mama Rani juga dokter ya. Mama Rani itu for your information dokter. Jadi ya memang bidang yang sama Rani yang familiar lah. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya. Karena kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari audience podcast kita. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin lagi, untuk yang masih menyaksikan podcast ini, boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Nanti akan dibacakan dan akan dipilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris.
Oke, kita langsung masuk ya ke pertanyaan pertama nih, ada dari Ibu Najla Azarin di Bekasi. Izin bertanya, apakah apa saja yang diperlukan sebelum mendaftar magang? Lalu apakah portfolio sangat penting saat proses seleksi peserta magang? Mungkin bisa dijawab oleh misalnya. Kalau magang kita di Stella Maris, kita nggak butuh, itu sih ada portfolio ya. Soalnya kita otomatis akan libatkan semua siswa yang di kelas 10 untuk magangnya. Jadi so far kita tidak ada detail harus submit apa dan portfolio apa. Tetapi setiap kita ada magang, ini dikaitkan dengan proyek. Ya, proyek di salah satu pelajaran, di in this case itu pelajaran bisnis. Ya, karena mereka tuh mengalami beberapa marketing strategi. Jadi berkaitan dengan project marketing, business management-nya, business studies ya. Business studies berhubungan tipe-tipe marketing strategy yang mereka pelajari di lapangan. Jadi biasanya setiap program kita itu dikaitkan dengan project ya, supaya anak-anaknya ada aplikasi. Nah berarti kalau bagi para audiens ataupun parents yang penasaran, kalau di kelas 10 ini program magang ataupun internship ini adalah program wajib. Jadi tidak perlu ada portfolio atau kriteria khusus karena nanti pasti akan langsung diarahkan untuk join program magang ini. Tapi untuk saat ini memang Stella Maris internship terbuka hanya untuk internal student Stella Maris ya yang sudah di kelas 10. Jadi mungkin kalau misalkan parents mau join bisa dari grade 7 atau langsung di grade 10 nanti akan mendapatkan program magangnya di grade 10 itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih tapi masih dari Ibu Najla ya. Selama melakukan internship atau magang, apa saja sih soft skill dan juga hard skill yang adik-adik pelajari? Serta apakah diberikan sertifikasi dari tempat magang itu setelah menyelesaikan internship? Mungkin dari Rani dulu deh yang pegang mic. Kalau soft skill-nya ya tadi yang aku bilang itu communication skill. Karena kita benar-benar disuruh untuk berbicara dengan orang yang kita tidak kenal, kita harus membangun relasi dengan mereka. Ya itu dari aku sih. Kalau aku ya kayak tadi aku bilang, soft skill-nya ya jadi percaya diri. Kalau hard skill sih lebih ke waktu itu pas aku magang di tempat podcast itu juga dijelasin cara operate podcastnya, cara ganti-ganti kameranya dari sini ke sini, ganti speaker ya, teknikalnya juga diajarin ya. Sampai menjadi host juga dipelajarin ya. Iya, kayak dilatih gitu. Kalau dari Ryu gimana? Soft skill-nya juga sama kayak tadi, teamwork. Karena bikin company itu harus barengan. Kalau satu nggak kerja ya pasti ya nggak bisa bikin company. Dan hard skill-nya ya tentang teknologi gitu. Karena pas aku kerja di database, aku penasaran nih gimana cara bikin ini. Jadi aku cari Google cara bikinnya gimana. Kalau di Rani hard skill ada juga kan, karena operating itu tuh cashier atau database ya. Kayak ngelakuin transaksi gitu. Kalau mau bayar atau apa tuh mereka diajarkan juga. Jadi mereka yang nerima pembayaran dan seterusnya. Tapi mungkin kalau untuk Rani kan tadi diinfokan kalau di Eklat ya berarti kan kecantikan. Kalau untuk langsung mentreatment customer itu masih mendampingi aja ya Rani ya, berarti nggak langsungnya terjun ya. Pernah coba juga. Enggak ngakuin treatment ya kak. Cuma kayak diajak dokternya buat ikut masuk terus ngeliatin treatmentnya. Jadi aku yang ngakuin treatment. Suruh pegang laser, bingung kan gimana? Tadi salah laser lagi. Nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Lucy Kamal di Cisauk. Apakah pemilihan tempat internship bagi murid itu berdasarkan sektornya? Lalu seminggu berapa kali masuk kerja? Dan apakah ini mengganggu jadwal pelajarannya? Misalnya mungkin boleh. Mungkin sebagian saya bisa jawab ya. Kalau pemilihan perusahaannya sih, ya tadi saya sampaikan, kebanyakan tuh partner kita dan penempatan anak-anaknya itu yang lebih ke bakat minat sama jurusan yang mereka pilih untuk major ya. Jurusan untuk university. Terus tadi pertanyaan berikutnya. Apakah enggak mengganggu jam pelajaran? Itu dilakukan pada saat selesai ujian. Sesudah selesai ujian, jadi biasanya kita ada periode namanya post-test di antara selesai ujian sampai mengambil rapot. Jadi itu diisi dengan kegiatan-kegiatan, tapi untuk kelas 10 mereka magang pada saat itu. Oke.
Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Rizky. Izin bertanya, apakah jika mengikuti program ini akan memperoleh uang saku atau transportasi seperti layaknya bekerja normal dan memperoleh sertifikat dari sekolah di akhir program, serta bagaimana tips internship bagi pemula agar move on di tempat kerja yang benar-benar baru? Mungkin bisa dijawab. Langsung pada minum aja. Ah, mau menjawab. Mau dijawab siapa nih, Miss-nya atau student? Rani lagi. Rani ya, nah, boleh. Gak apa-apa. Kalau aku dengar-dengar dari temen aku, memang ada yang dapat uang saku dari mereka, tapi ada juga yang enggak. Tapi ada Miss. Diam. Tapi ada yang dapat. Dapat rezeki. Iya benar. Ada yang dapat makanan juga, tergantung tempatnya ya. Tapi agreement sama perusahaannya sih semua nggak ada pembayaran. Ya mungkin dibanding kebijakan perusahaannya aja. Iya ya. Kebijakan perusahaan kalau mau kasih apa gitu-gitu ya. Tapi so far sih nggak ada pembayaran involved karena apalagi ini hanya 6 hari ya. Betul. 6 hari terus baru pertama kali nerima juga dari sekolah kita, maka kita nggak wajibin untuk membayar. Oke, betul. Nah, berarti ya, tapi kan terlepas dari adanya uang saku atau transportasi, yang lebih penting adalah value pembelajaran yang didapat ya. Bagaimana pengalaman, experience-nya kalian kemarin selama 6 hari itu, ya itu yang lebih penting lah untuk nanti dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, masih dari Najla Azarin. Pertanyaannya, bagaimana cara adik-adik sekalian mengelola waktu untuk belajar dan juga magang? Dan apakah jadwalnya bisa dipilih dengan disesuaikan dengan jadwal adik-adik? Mungkin dari Brandon, silakan. Gantian. Kan katanya habis ujian nih, internship-nya. Yeah, yeah. Itu gimana sih lelahnya, terus lanjut lagi? Sebenarnya ya kalau aku kan emang dari awal emang mau gitu kan, emang mau magang gitu kan. Jadi terus kebetulan juga setelah ujian, jadi maksudnya enggak, otaknya enggak lagi stres banget. Jadi maksudnya udah selesai, stresnya udah hilang, udah kebuang. Okay. Udah tes selesai, udah oke, okay, ya udah magang nggak apa-apa kan, udah otaknya udah baru, fresh. maksudnya otaknya udah fresh, udah bebas dari ujian, jadi full on magang, jadi enak gitu. Yeah. Oke, okay. Nah berarti Brandon sendiri kemarin kita kan sudah menentukan, selama hari menentukan 6 hari ya, dan itu berarti startnya bareng ya misalnya. Betul ya? Betul. Oke, okay, berarti semua start di hari yang sama dan finish juga di hari yang sama ya. Betul. Yeah. Oke, okay. Kalau dari Rani sendiri gimana nih cara mengelola waktunya? Mungkin ya ketika kemarin magang jam kerjanya lebih lama ya daripada jam Rani belajar di sekolah gitu. Kalau aku sih nggak ada cara mengelola waktu ya, karena abis tes dan emang itu udah di manage untuk internship. Emang jadwalnya untuk internship, jadi nggak tidak mengganggu pembelajaran ya. Kalau dari Rio sendiri gimana? Iya sama kayak Rani, internship itu nggak ganggu pelajaran. Okay. nggak ganggu waktu karena ya kan emang udah dikasih waktu. Betul. Setelah tes. Betul. Ya ya, berarti bagi parents ataupun audiens yang masih mungkin bertanya-tanya ya, penasaran kayaknya program internship ini seberat apa sih? Gak berat sama sekali kan guys ya? Kalian juga enjoy ya? Iya, mungkin saya bisa sharing nih, ada anak-anak juga, karena mereka kan di perusahaan yang beda-beda, jadi jam kerjanya itu mulainya itu beda-beda. Banyak anak yang senang banget karena mulainya itu siang, misalnya kita ada yang coffee shop, jadi mereka lebih enak karena bukan yang gak usah bangun pagi-pagi, kayak masuk ke sekolah bangun pagi-pagi, karena mereka tuh bisa after lunch gitu. Jadi pagi masih mampir sini, terus siang ada di coffee shop barista gitu. Jadi memang fleksibel, sesuai kesepakatan, tapi ya lebih siang, jadi anak-anaknya tuh enjoy karena nggak terlalu pagi juga. Oke. Nah ini kita masih punya sedikit waktu nih Miss untuk tanya-tanya. Kira-kira ada nggak sih yang mau di sharing lagi guys ke teman-teman yang nonton mungkin, atau mungkin kan di sini kita ada audiens dari parents juga ya yang kebetulan mungkin mau daftar juga di Stella Maris. Mungkin ada pesan-pesan nih yang kalian mau sampaikan. Boleh dari Rani dulu. dari Rio dong. Ladies. Kalau pesan dari aku sih untuk para orang tua, mari daftar di Stella Maris dan izinkan anaknya untuk internship, karena ya itu balik lagi nggak semua anak kelas 10 bisa mendapatkan pengalaman ini. Dan untuk anak-anak kelas 10
jangan merasa terpaksa karena memang kalian harus dipaksa untuk ikut. Kalau enggak kalian enggak akan pernah tahu. Kalian pasti kalau kalian enggak tahu pasti kalian berpikirnya tegang dan kalian enggak akan pernah mau nyoba kalau kalian enggak dipaksa. Itu sih pesan aku. Jadi ikutin aja. Oke. Trust the process. Dari Rio dulu. Dari Rio dulu. Tolong dong. Trust. Ya, dari Rio boleh. Ada pesan-pesan enggak mungkin? Untuk mungkin nanti adik kelas Rio yang bakal magang lagi di Beneran Indonesia. Ya sih, internship tuh memang recommended banget. Dapat banyak hal-hal baru, pengalaman baru. Ya. Oke, kalau dari Brandon sendiri gimana? Kalau aku sih, kalau magang sih sebenarnya santuy aja sih, santai-santai aja. Maksudnya jangan, don't think about it too much gitu. Jangan kayak kalau Karani bilang, jangan kayak merasa terpaksa gitu kan. Iya. Sebenarnya just go with the flow. Trust the process. Nah, karena nanti lama-lama juga terbiasa gitu, jadi kayak mungkin hari pertama agak ribet, maksudnya agak lelah gitu kan, tapi lama-lama makin kayak, oh hari ini aku mau kerja gitu kan. Keren lagi kayak pertama kali, maksudnya mama aku kan kayak, harus tidur cepet, besok mau kerja. Wih, besok mau kerja, keren banget. So sweet mama. Yeah. Oke, nah aku mau nanya sedikit nih ke Missnya. Kira-kira ya Miss ya, ada gak sih kriteria khusus untuk menseleksi partnership untuk internship program ini? Dan mungkin ada gak sih pergantian partnership setiap tahunnya? Gitu. Ada. Yang saya bilang tadi, Miss, ini kan pertama kali kita sediain semua perusahaannya kepada anak-anak. Biasanya internship untuk yang senior high kita, kelas 10 IB, anak yang pilih sendiri. Oke. Okay. Ya. Jadi untuk saat ini seleksinya sih berdasarkan kita udah pernah kerja sama atau apa gitu ya. Terus kedua kita sudah kenal tempatnya atau pemiliknya ya. Jadi at least kita lebih trusted kalau kirim anak-anak di situ. So far itu sih kriteria kita, dan kemarin juga pada saat memilih kita lebih ke ada variasi bidangnya Miss ya, supaya anak juga dapat kesempatan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Oke. Okay. Nah, ada yang mau disampaikan lagi, guys? Udah, cukup ya. Oke nih, thank you banget ya Rio, Brandon, dan juga Rani, dan juga pastinya Missnya, karena banyak banget ya sore hari ini yang udah kita bahas mengenai internship program ini. Mungkin nanti kita akan berjumpa di podcast selanjutnya yang membahas juga mengenai internship program dengan students yang lainnya. Dan mohon maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, parents yang tertarik dengan informasi Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878-7278-5231 dengan format nama, usia anak, dan juga pertanyaan. Gak kerasa banget nih kita udah 1 jam bincang-bincang dari tadi awalnya kita mulai tanya ke studentnya, lalu kita nanya-nanya juga ke principalsnya. Sekali lagi terima kasih banget untuk Miss Ninya, Brandon, Rani, dan juga Rio untuk waktunya sore hari ini. Banyak banget yang sudah kita bahas, dan mohon maaf banget kalau misalkan waktunya juga sangat terbatas. Oke, thank you juga nih untuk para peserta podcast, audience yang sudah setia menonton sampai akhir. Thank you juga untuk narasumber kita yang hari ini luar biasa hebat. Oke, akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sudah kita capai ya. Kita mau mengumumkan peserta giveaway sore hari ini. Nah, nama pemenangnya sudah ada nih. Selamat kepada Ibu Najla Azarin, Ibu Luki Kamal, Bapak Luki Kamal, dan juga Bapak Rizky telah mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris. Oke, pemenang akan dihubungi oleh tim marketing Stella Maris dari tim Markom, lalu nanti akan mendapatkan WhatsApp untuk konfirmasi. Dan harap pastikan jika WhatsApp aktif dan bisa dihubungi oleh tim Markom Stella Maris. Nah, nantikan podcast Tema Talks minggu depan, setiap Jumat jam 3 sore bersama saya, Yovita Permatasari, dan narasumber-narasumber hebat lainnya. Dan jangan sampai ketinggalan dan gak daftar, karena podcast ini gratis, tidak dipungut biaya, kalian bisa ikut setiap minggunya. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Vita, Miss Ninya, Brandon, Rani, dan juga Rio. Kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye. Bye.
Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Stamari School Jambi and currently a primary three student. I choose Stamari because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I like so much that we went to the farm with Kansi Ginjaibas. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun up there. I am happy that I got achievement with different Olympians. I went to got bronze in Seoul last 2021, emerald in Jisma last October 2021, and March 2022. My tips for my fellow students like me are study hard at school and also at home, review regularly. I'm glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you. Bye.